Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua subscribers, follower Dr. Super Podpad. Okey, dan kepada yang belum subscribe, sila subscribe ya. Like and share selepas ni ya. Okey, so kali ini saya akan bercerita tentang mengapa dan bagaimana untuk merawat bayi yang selalu muntah. Selalunya berlaku kepada bayi yang berumur 6 bulan ke bawah. Okey, so jadi sebenarnya kes baby muntah ini sangat-sangat biasa, iaitu lebih kurang dalam 60 hingga 70% ya, di kalangan bayi-bayi. Tak kisahlah ya, bayi yang menyusu ibu atau menyusu formula, ya, kedua-duanya mempunyai risiko yang sama. Namun apabila ia berlaku pada susu formula, ia lebih berbahaya kerana curds ataupun gumpalan susu yang dikeluarkan oleh bayi muntah itu akan lebih berbahaya kerana ia sangat pejal dan pekat, dan ia boleh menyumbat saluran pernafasan. Berbanding dengan susu ibu, biasanya susu yang keluar balik tu adalah susu yang cair ataupun hanya cecair yang warna putih sahaja, sebab susu ibu ini senang digest berbanding dengan susu formula. Okey? Mengapa agaknya bayi-bayi yang baru lahir mudah mengalami masalah muntah-muntah, especially apabila dia telah berumur 1 bulan ke atas atau 2 minggu ke atas, apabila dia telah mula minum banyak dan minum lebih kerap berbanding dengan semasa dia baru lahir, seminggu 2 minggu yang pertama. Ini kerana bayi punya injak perut yang kita panggil lower esophageal sphincter. Bila kita lihat di sini, terdapat lower esophageal sphincter yang berada di atas perut yang sangat lembik ketika bayi masih kurang daripada umur 6 bulan. Lower esophageal sphincter ini berada di antara perut dan esophagus, di mana ia bertindak seperti pintu yang akan menghalang minuman, makanan dan apa sahaja yang berada dalam perut untuk patah balik semula ke dalam esophagus. Ketika bayi masih kecil, lower esophageal sphincter ini sangat lembik kerana ia tidak matang lagi, dan ia membenarkan susu daripada perut memasuki semula esophagus dan ia menyebabkan muntah atau menjeluak. Bayi menjadi mudah muntah terutama apabila dia minum terlalu banyak seperti overfed ataupun ada tekanan pada perutnya seperti dia membungkuk. Biasanya bayi yang muntah-muntah ni dia tidak ada simptom yang berbahaya, ya, di mana selalunya mereka minum banyak, buang air besar, buang angin, kencing macam biasa, macam normal. Tapi hanya sedikit sahaja yang ada masalah, ya. Contohnya macam bayi yang kerap muntah sehingga berat tak naik, ya, ataupun perutnya membuncit, ya, mungkin disebabkan oleh benda lain, itu usus tersumbat, ya, ataupun bayi yang najis dia keras dan menyimpan najis keras yang terlalu lama sehingga dia backflow. Yang tu kadang-kadang ada yang bayi muntah tapi sampai berat dia tak naik. Dan kita kena tengoklah gejala-gejala lain, bukan hanya kita melihat kepada muntah dia sahaja, tapi kita kena tengok apakah simptom-simptom atau gejala yang kita perlu ambil berat dan perlu urgent treatment ataupun urgent rawatan daripada doktor. Boleh bawa pergi ke klinik segera. Ya, bayi yang ada bermasalah, satu, muntah dia sangat kerap, dan projectile, sangat laju, laju maksudnya dia menyembur, bukan setakat reflux yang keluar kita tengok lepas tu dia keluar sedikit macam tu. Yang tu tak apa, yang menyembur ni tak betul. Yang kedua adalah berat yang tidak naik ataupun berat semakin turun, berkurangan. Dan ketiga adalah bayi ini meragam, meringit, cranky, tak tentu hala, macam sakit perut, angkat-angkat kaki, seolah-olah macam di dalam kesakitan. Dan yang keempat adalah bayi ini mempunyai perut yang buncit, yang seolah-olah ususnya tersumbat. Jadi kita kena tengoklah perutnya mengeras. Yang kelima,
apabila dia tidak membuang air besar dengan begitu baik, ya, sama ada najisnya keras, sembelit, dan juga tidak membuang angin dengan begitu baik. Maksudnya dalam bahasa Melayu pasarnya, dia tidak kentut. Jadi kita kena perhatikan perkara-perkara inilah. Bagaimana kita nak mengatasi masalah bayi yang muntah ini? Kalau tidak ada masalah gejala yang berbahaya seperti yang saya ceritakan tadi, apa yang ibu kena buat adalah sebelum menyusukan bayi, ibu perlu mengurut perut bayi dulu. Kalau boleh dapat urut setiap kali dia menukar lampin, maksudnya setelah dia buang air besar, setelah dia buang air kecil, apabila perut dia tidak penuh. Jadi apa yang kita buat, urut, kita mengurut perut bayi yang secara U-turn, daripada kanan bayi ke kiri bayi, perutnya U-turn macam ni, U-turn ke dalam, pakai minyak macam apa-apa minyak yang tak panas lah, urut U-turn beberapa kali, mungkin dalam 5 ke 6 kali, kemudian barulah kita angkat kaki bayi, seperti ini, seperti ini, okey, kedua-dua sekali. Ini bukan cycling macam ni, yang ni kita knee to chest, tujuan dia untuk dia membuang angin dulu dan menolak anginnya keluar, kerana apabila ususnya dipenuhi oleh angin, dia akan minum sedikit dan dia akan muntah dulu, angin akan tolak susunya keluar. Kadang-kadang ia berlaku muntah semasa menyusu. Kita galakkan ibu-ibu semua menyusu badan kan direct, tapi perkara penyakit masalah muntah ni biasanya boleh berlaku kepada ibu-ibu yang memberikan susu botol jugalah. Tapi tak kisahlah menyusu ibu atau menyusu botol, pastikan bayi menyusu dalam keadaan kepalanya melebihi, ketinggian melebihi daripada paras perut, so maksudnya bayi ditinggikan kedudukannya. Contohnya macam inilah, kalau menyusu ibu, the best is dalam keadaan dia mengiring, sebab ini kedudukan yang paling selamat untuk bayi kalau yang selalu muntah. Sebab apabila dalam kedudukan mengiring, dia akan mengurangkan risiko untuk tercuk ataupun tersedak ke dalam paru-paru. Jadi kalau dia mengiring, pastikan dia berada perutnya di bawah daripada paras kepala, so dia akan mengelakkan daripada muntah tu keluar. Melawan graviti kan susah kan, susu nak masuk keluar sinilah ke atas. Dan apabila menyusu tu, pegang dengan teknik yang betul, sama ada nak pegang cross cradle atau macam ni. Yang pastinya baby mesti dalam keadaan agak sedikit slanted lah, macam ni, oblique, macam ni. So kalau menyusu formula juga, buat macam ni, kalau kedudukan macam ni, tinggikan, bagi macam ni, susu botol. So itu kedua teknik yang penting, urutan dan juga cara pemberian. Dan apabila kita menyusukan, kita jangan teruskan bagi sampai baby kenyang. Semasa menyusu, kita kena berhentikan penyusuan setelah agak-agak separuh kenyang lah. Baby tu, contohnya kalau kita menyusu tu, bayi mula-mula dia menyusu laju kan, bila dia lapar, jadi cucu. Jadi menyusu macam tu. Kemudian dah bila dia dah mula dah macam lambat penyusuan dia tu, macam main-main kan, maksudnya dia dah separuh kenyang lah tu, dia dah tak berapa lapar sangat. Jadi berhentikan dulu, masukkan jari dalam mulut, berhentikan dulu, dan kita buat macam ni dulu kedudukan dia, kedudukan macam ni, pegang dan kita pat-pat dekat belakang dia, tepuk-tepuk sikit, bagi supaya bagi masa untuk susu tu turun ke dalam usus daripada perut, dan bagi angin naik lah. Kadang-kadang dia akan muntah sedikit ataupun dia akan mungkin sedawa, tapi dia tak perlulah sampai sedawa, tapi kita tahu yang penting kita nak pastikan angin tu naik dan susu dia turun, dan kemudian barulah kita, dalam beberapa minit macam tu lah, ataupun 1 minit pun, 2 minit pun cukup lah, dan lepas tu baru sambung menyusu balik, menyusu balik sampai dia betul-betul kenyang. Kalau menyusu formula pun sama, kalau dia minum 2 ounce, berhentikan setelah 1 ounce habis, lepas tu berhentikan dulu, dan kemudian baru continue baliklah menyusu, macam tu. Jangan lupa subscribe channel YouTube
Dr. Super Pop Pet dan juga boleh mendapatkan pelbagai ilmu daripada buku komik Dr. Super Pop Pet dan boleh dapatkan buku ini daripada nombor yang tertera di dalam poster ini. Sekian, terima kasih.